Apakah emas akan kembali tertekan? Bias harian pergerakan emas terlihat berada dalam tekanan bearish dan jika diperhatikan harga sedang melakukan fase tertekan. Jika pergerakan emas bergerak ke atas dan tertahan di sekitar area kritis pada kisaran 1800,57 sampai 1811,89 maka tunggu kemunculan bentuk pola candlestick bearish yang valid dengan memperhatikan juga indikator ADX bergerak ke atas maka ada potensi harga akan menyentuh area 1788.75. Sebaliknya waspadai jika harga emas erus bergerak ke atas dan menembus level 1811.89 maka ada potensi harga akan berbalik arah dengan bergerak rebound ke atas menuju level berikutnya pada kisaran 1829.69. Sekian analisa forex untuk tanggal 10 Januari tahun 2021. Untuk konsultasi gratis mengenai posisi trading forex Anda, silakan hubungi 081212983101. Sekali lagi, 081212983101. Kami dengan senang hati berbincang dengan Anda. Untuk mendapatkan analisa forex setiap hari, silakan subscribe ke channel ini. Sampai jumpa di video berikutnya.